Makanya perlu dari pemerintah Kabupaten Agam si untuk sebelumnya kita juga ada panduan dari pusat vulkanologi. Di sini ada tanda panah hijau. Ini artinya jalur-jalur evakuasi kalau terjadi erupsi Gunung Merapi. Kegiatan di setiap itu tentu. Nah, untuk Kecamatan Candung itu ada rencana jalur evakuasi. Jadi gunanya adalah ketika terjadi bencana, kalau kita punya kartu keluarga dokumen di kepemerintahan, kita sudah tahu istrinya si Anu. Iku sebenarnya pengalaman. Nah, posisinya gini nih banyak. Risiko di pira. Risikonya. Iya. Yo. Berarti lah di 6 ya. Nah, zona merah yo. Kami, Kapongo,